Salah satu yang tercantik ya. Makan ini, bro. Satu nih. Oke bro, kita lagi nunggu pizza. Pesanin siapa nih? Ini jujur ya, kali ini saya makan gratis coy ya. Waduh. Hey bro, kali ini kita makan gratis teman-teman semua. Konten kali ini gratis. Gratis bagi yang makan, yang nonton gratis juga. Yang nonton gratis nonton. Ini otak masalah ini nih. Ini sama di samping nih. Kreatornya. Ah, kreator yang buat gratis nih ternyata ulang tahun, Cok. Ini ulang tahun teman kita Henry. Ah, 20 ke atas. 20 ke atas. Nambah kan gratis. Iya. Tiba-tiba datang. Ayo, Fer, masuk. Ini kita makan gratis. Wah, Yana ini. Tahun ke-34. Itu salah satu karyawan yang paling cantik di sini, bro. Iya, tadi udah dimanggil. Namanya Yana. Nanti saja. Siapa itu? Seseorang ya. Sang fans itu loh. Maksudnya sang fans sama ya. Apa yang buat dia fans? Apa nih? Dan asal kalian tahu ya, ini ada satu orang nih, dia ngambil anak pizza ini. Nah ini salah satu yang tercantik yang ada di Pizza Hut, namanya Yana Mulyana. Terima kasih Yana ya. Ini bro, kita tumben makan enak nih. Kebetulan ada yang ulang tahun. Ulang tahun. Namanya Henry Setiawan. Enggak, 26. Kenalkan nama sih, siapa? Anto. Anto. Panggil saja Anto. Makan orang kaya. Kayak apa? Hey guys, tumben sekali kita makan ini, bro. Tumben sekali kita makan gratis. Kok lama? Siapa namanya, Pak? Ida, itu namanya Ida. Dari deskripsi. Iya, deskripsi. Cari tahu sendiri dah datang. Nanti saya masukin di link ya. Iya. Link apa dulu? Link toge. Link ini ya. Ini ayo. Ini ulang tahun siapa sih? Jujur aja dah. Ulang tahun siapa sih ini? Saya. Nah, ini kebetulan ulang tahun teman kita Henry ya. Iya. Henry Setiawan. Ulang tahun keberapa, Mas? 26. Saya kira Mas Jimmy yang ulang tahun. Sekalian katanya. Saya nge-prank tadi itu. Nge-prank tadi. Ini sebagian menu sudah datang, guys. Roti. Apa nih? Kue kering. Enggak tahu lah. Oti-oti gitu. Nah ini pasti kalian tahu ya, mie goreng. Dan ini apa namanya? Sosis dengan sambal-sambalnya. Nah ini apa? Pen namanya? Itu lasaknya. Kalau enggak. Apa namanya nih, Pak? Wedges. Apa? Kentangnya. Kentang ya? Wedges itu loh. Gerayu. Alas banget makan. Wow. Ini namanya potato. Kentang. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kentang. Kalau dalam bahasa daerah ubi. Ubi, Cok. Ini kalau...
ini kan ada juga. Jujur ya, kalau saya makan di tempat-tempat mahal ya, kayak kita mau perang mas ya. Ini harus ada pisau ya. Sambil kita menunggu, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Saya mau tanya-tanya sama Ferdi. Ulang tahun kapan? Hah? Ulang tahun kapan? Gak tahu. Masih lama. Maksudnya biar kita makan lagi, bro. Program ya? Program, bro. Masih lama. Ulang tahun ente berapa? Hah? Sekarang ya? Oh no. Ulang tahunnya berapa? Kapan? Oh no. Atau jangan-jangan udah punya ulang tahun dia? Nah, yang sekarang yang nanya, sekarang gimana nih yang nanya nih? Nah, kalau saya ulang tahun saya tanggal 11 bulan 11. Kalau ada programnya Sofi 11-11, nah saya ulang tahun itu. Berarti kita diundang nih ke Sofi gitu? Enggak juga, tapi memang sama gitu loh, 11-11. Nanti lah akhir tahun, setelah, pasti selesai corona itu. Insya Allah, selesai lah, hilang. Masalahnya ini lama sekali datang makan aja, udah lapar ini. Tinggal pizza doang. Pizzanya aja kan? Makan dah dulu. Bisa dibungkus. Panas. Pisau cuk, kayak mau kita berantem. Ini dong yuk, ini. Di atas aja ngapain jauh-jauh. Ini kita mau pulang nih. Nah, ini di. Karena ada di sana. Udah habis kan? Hah? Nanti lah. Bisa magicnya nih. Bisa magicnya. Ini guys, kebetulan kita dapat harga murah nih karena bos lagi besar. Bos ini kan satu kos sama kita nih. Tetanggaan. Jadi waktu puasa itu kita sering makan bareng, makan bareng. Sering mabar dalam hal makanan tapi waktu sahur ya. Iya. Hampir 30 hari kita sahur sama dia. Malan sampai nanya-nanya. Jadi dia sangat gini sama kita. Bukan gini ya, tapi gini sama kita. Bukan gini juga. Iya. Tapi lama juga nih. Memang. Ini lagi yang nganterin. Wah, saudara kita. Apa ini, bro? Apa namanya itu? Lover. Lover? Iya. Ini bro, namanya Lovers. Lover. Ini terakhir nih ya. Ini gini nih. Dia setiap hari. Ulang tahun ya. Cuman sekarang pengen lagi makan pizza. Tapi tiap hari dia makan nasi bungkus di kalau terakhir. Oke bro, ini aja nih. Udah. Apa lagi? Oke bro, ini banyak pengakuan sekarang tumben dia makan pizza. Padahal tiap hari kita makan pizza. Begini pakai ambil mudah pemandangan. Oke, apa lagi yang kita tunggu nih bro? Oh, apa ditunggu lagi? Sudah? Ah guys, kita jangan pernah skip video ini ya. Oke, kita mulai aja makanannya. Siap. Wow, coy. Ayo guys. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu coy, ini makan gratis. Tidak ada iksan. Ini sausnya nih enak nih sausnya bro, ini yang betulang Oh Pak Anu tuh, Pak Darmo yang mana itu? Geng kita tuh yang mana itu? Pas datang ini sekarang udah petasan mampus enak bang. Hah? Awalnya mau double box tapi ada yang ini aja yang banyak ini apa yang Lovers ya? Enggak, ah yang Lovers. Ini yang Lovers, meat lovers. Ayo cok, makan. Biasanya di court juga dipegang pakai tangan, cuman apa pakai garpu. Ada nasi ya? Jadi tsunami lah. Coba jangan kan. Sendoknya ketel. Kebetulan. Itu kan. Potong apa? Ini dah. Enggak diputer lah sing garpunya. Udah, kesalahan. Untuk masang pizza bisa kalian pesan di GoFood ataupun GrabFood ya. Oh no. Come on. Yeah. Duh. Menu-menu yang ada di Pizza Hut. Indomie, sedap. Tapi di sana nggak ada Indomie ya kalau di Pizza Hut.
kayak big box. Batu tisu mu dia. So, sayang nak. Spagetinya enak ya, bagian terbiasa. Spagetinya memang gitu rasanya. Tidak pernah dapat pas tidak pernah makan. Oh no! Karena efek kemarin dapat free itu. Yuk coba ini pak. Macaroni. Akan. Ribut. Udahlah. Oh ini yang terlupakan. Sida ini semuanya. Garlic bread. Apa namanya? Garlic bread. Oh. Roti bawang. Roti bawang. Wih, kayak di TV-TV tuh. Ini garlic bread namanya. Roti bawang. Enak makaroni. Masak keju sama. Ini udah. Saya baru tahu dibawain pakai ginian di sini makan. Oh no. Beda panasnya tetap. Makanya kemarin kan tanya saja. Gimana cara orang langsung ditaruh di sini. Saya kira ada pakai kotak lagi. Tetap panas. Saya lupa masukkan garpu di kiri apa di kanan kalau. Kalau kita pakai garpu di kiri kayak orang makan kanan. Di sini. Siapa tuh sama dua? Satu lagi coy. Kayaknya saya yang paling rakus di sini. Biasa. Namanya gratis coy. Saya perlu bayar. Gratis makan setelah itu bayar. Ini teh, teh apa ya? Apa teh? Lemon tea. Lemon tea ya? Sebenarnya. Kemarin kan menentukan prestasi. Harga menentukan prestasi. Kemarin saya makan timi sama teman teh itu dikasih. Si gratis. Kepada kamu. Salad pilih apa? Kan wayan yang ada. Papa sih. Ya, aku nanti kan soalnya. Kalau kita ini menu dekin, kayak apa? Dekan, take away. Tapi enak loh ini. Dia memang rasanya. Lapar tuh enak. Apanya sih ini? Dagingnya itu, dagingnya itu, ini? Beefnya itu. Sama aja kayak lapurte ini. Ih, puter deh gini dia, gini dia. Kalau habis itu pakai tisu itu bakul. Enggak usah repot, Bro. Sikat aja. Giniin. Enak sih. Itu nih. Itu. Nah, India-India lo. Ya, susah daging daging cok. Ini loh. Ini, ini. Tapi simpan satu dong. Cep satu. Oh, ini kentangnya paling enak. Kentang Belanda itu. Kentang Belanda. Dia ke Belanda loh. Bayangin kentangnya. Ini ngomong-ngomong pak, kenapa sih di depan sekali? Oh iya ya. Kayaknya di sini bang. Nah, saya makan kan ngajak ribut. Jadinya kan enggak kanu kan? Enggak enak makan. Pelan-pelan lah ini. Santai, santai, santai. Rasanya ada. Kayaknya ini spagettinya ada kejunya. Ada campuran palsu di parut. Saya bersihin dulu saya tadi. Saya kira dia pakai tepung tapioka, Mas. Sudah saya dua. Satu aja. Nah, Henry. Ini tepung. Apa, Om? Stop apa? Ini lo belum pepperoninya. Saya aja nyoba. Ini. Coba deh. Apa ini? Yang mana sih? Oh, ini. Ini nggak tahu sih. Ini. Oh, itu. Yang ini? Saya coba yang ini? Oke. Ini namanya pepperoni. Pepperoni namanya? Coba, sendok deh. Bawah ya, itunya. Oh. Dia di sini makaroni dicampur keju dengan saus keju. Ini guys ini namanya apa Hen? Makaroni. Makaroni. Namanya pepperoni. Pepperoni. Oh. Ini namanya pepperoni ya, campurannya ada keju, ada makaroni. Sama apa ya?
sama saus-saus itu lah, keju juga murahnya. Yang pasti bukan kita yang buat ya. Pasti kita cuma menikmati aja. Nah, kalau ini bener pasangan saya. Dosa ini nanti nih. Kok keju nih? Iya, keju. Itu yang oranye ini dia keju, yang ini yang putih ini. Okay. Oh, mau lamar di Pizza Hut dulu ya, tapi gak keterima ya? Lamar pegawainya aja. Tapi sebentar dia lamar karyawannya. Doain ya. Doain ya guys. Terus saya gak dapet ya kan? Oh, nanti tenang ya. Nanti ente duduk di sayap depan ya. Di garda terdepan. Aku pilih yang mana. Oh, namun guys, gak bisa kayak. Apalagi kita makan di, apa? Box apa? Big box ya? Box? Nggak bisa. Ini lah big box. Big box ya? Ini lah big box. Triple box. Triple box. Triple ya? Seri-seri, oh triple. Kan double box. Awalnya kan. Kayaknya triple nggak bisa kayak kita makan. Nggak apa-apa, besok kita bareng lagi caranya. Berlima sama Hendrik tuh. Berlima sama Hendrik dan itu. Ya kan? Iya. Berapa sih kan? Ya sekali sebulan lah kayak gitu. Atau mana pas ulang tahun siapa gitu kan. Eh, gimana gimana? Kalau... Udah Pak, Pak Darman berapa itu? Oh iya Pak, awas. Nah kalian kalau disuruh beli makan, kasih dia. Nanti bayarnya di kos aja Pak, kalau disuruh bayar. Kalau saya sih, selalu. Bang Jin, kenapa? Ini kan biasa dikasih waktu puasa itu kan? Tentang karir dulu ya. Karir coy. Karir. Ya. Ya, mungkin ya bisa dapat pekerjaan yang lebih. Apa ya? Lebih menjamin. Nah, apa ya bisa dibilang menjamin sudah ya bagi saya gitu. Buat saya sih gitu. Yang pasti sama semua. Nah, kalau masalah suara ya keinginannya sih. Cepat-cepat menyudahi masalah ajang ini kayaknya. Apalagi sudah yang dua. Oke, sepotong ya. Karena Henry kan jujur ya, dia ada pujian hatinya di Pizza Hut ini. Nah, teman-teman doakan untuk di tahun besok ini, di tahun yang baru, semoga dia bisa cepat mempersunting pacarnya itu dan bisa dijadikan istri. Dan saya minta doa teman-teman semua biar Henry Satriawan mendapatkan rezeki lebih banyak lagi. Amin. Biar bisa artinya mencapai, biar bisa mencapai karir yang dia inginkan dan tentunya bisa mengumpulkan uang untuk bisa mempersunting calon kekasihnya. Siapa namanya, Pak? Hah? Namanya Tit. Namanya Tit. Bukan Tita ya, bukan Tita, bukan Tit. Alah. Alah ya, tapi bukan Adrian ya. Cewek lah. Oke, mungkin itu aja. Dan saya ucapkan terima kasih pada Henry yang sudah gacor lah bahasa kita kan, yang sudah menyempatkan waktu memberikan peluang untuk kita makan dan sebagainya. Mungkin itu aja video kali ini bro. Kontennya tidak terlalu fokus pada makanan, tapi lebih ke makannya gratis. Yang kita temanya makan gratis. Nanti tambahnya temanya makanan gratis. Oke, okay. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.